Masih di baper, bawaan lapar ya. Nuh, ketahuan dia lagi makan ya. Sekarang makan masih di Bakso Selera Baru. Masih ngelanjuti makan bakso super isi rendang ya. Tapi katanya sih ada lagi bakso isi keju mozzarella yang bakal dikasih ke Kokan. Tapi mana ya, kok belum dateng ya. Udahlah, tunggu dulu beda ya. Nah, ini bakso super isi mozzarella ya. Tapi pencak kenal ini sama yang ini. Mas Randy ya? Iya, Mas Randy. Mas Randy, duduk Mas Randy. Mas, ini Mas Randy, Bubble People ya. Ini ada Mas Randy. Iya, inilah Mas Randy yang bisa dibilang kalau katong Palembang tuh pala pecongnya, ya dah ya. Iya. Mas Randy, sehat Mas Randy? Alhamdulillah sehat. Iya, mohon maaf Mas Randy kalau kan lagi cicip-cicip. Iya, iya. Maklum, bawaan lapar nih emang cek inilah. Iya, kalau pacak pakai nasi-nasi belanja ke makan bakso nih. Iya. Mas Andi, ini bakso super mozzarella. Isi mozzarella ya. Berarti dia isinya keju mozzarella ya. Iya, iyalah masa isinya yang lain ya. Iya, kita cicip dulu. Siap. Bakso super isi mozzarella. Kalau tadi kan rendang ya. Nah, ini mozzarella. Oke. Okay. Ya, ini kalau yang isi rendang kan dia bulat tok. Ini ada polanya ya. Nah, kita belah isinya mozzarella. Kalau mencaknya agak susah, boleh pakai kapak, boleh ya. Pakai parang juga enggak apa-apa. Nah, ini dia. Glumer ya. Tuh. Nah. Nih, ini dia bakso super isi mozzarella. Ini kejunya ya. Tuh. Ah. Jadi pas dibelah dia langsung ngelumer ya. Nah, sekarang kita cicip. Iya. Oke, kita cicip yang pas ada kejunya. Karena baru terdengar ini bakso dalamnya keju. Sekarang kita coba. Gimana rasanya? Nah, kejunya mantep, Mas Randy, lumer. Nah, pecah, lumer. Nah, jadi kalau Baper People makan bakso super isi mozzarella, dia bakal lumer di mulut ya. Jadi kuah kaldunya yang enak ya, tercampur dengan gurihnya dan masinnya rasa keju itu pas nian, enak, mantep ya. Iya. Nah, sekarang aku kan pengen ngobrol sama Mas Randy nih. Mas Randy sebagai apa di Bakso Selera Baru ini, Mas Randy? Kalau di Bakso Selera Baru ini sebagai marketingnya ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu, selain bakso super isi mozzarella sama rendang, ada apa lagi menu andalan dari Bakso Selera Baru ini? Sebenarnya sih di Bakso Selera Baru ini ada 3. Yang pertama itu bakso super rendang, super mozzarella, sama bakso ekstra pedas. Bakso ekstra pedas. Oke. Okay. Tapi yang paling sering di jadi favorit lah oleh konsumen apa dia yang paling favorit? Untuk sekarang ini masih tetap bakso super rendang sama mozzarella. Oh, 2 ekor itu yang jadi favorit konsumennya ya. Iya. Kalau misalnya apa namanya Baper People pengen kesini, kemana nih Mas Randy, boleh dikasih tahu alamat lengkapnya? Oh, alamat lengkap tetap di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di sebelah lorong PGRI, yeah. Seberang Rumah Sakit Muhammadiyah. Oke, jadi buat yang Baper People yang ada di Ulu ya, jadi pas nian itu di samping lorong PGRI ya, di depan Rumah Sakit Muhammadiyah, lagi ada di situ bakso Selera Baru. Ya, jadi silakan mampir ke sini, cobain menu-menunya yang enak-enak, termasuk tadi ada es teler juga dan menu lainnya juga ya. Kalau misalnya pengen jingok di mana Mas Randy? Boleh langsung kepoin akunnya ya. Iya. Bisa main di media sosial tuh di Instagram Bakso Selera Baru. Oke, boleh follow Instagramnya @baksoselerabaru ya. @baksoselerabaru ya. Nah, ini ngapo lah kira-kira wong Palembang mesti mampir ke sini, Mas Randy? Karena ini lain dari yang lain. Ah.
pertama tuh bahasa ini inovatif dan kreatif, beda dari yang lain. Terus yang kedua tuh memang bahasanya tuh 100% daging sapi asli. Iya, benar. Dan yang paling penting juga rasanya yang enak juga. Ya. Mas Randy ada di samping kan buat pemirsa Sujio TV atau juga Baper People di Palembang ini? Untuk teman-teman sih yang minta bakso, jangan ragu ya untuk mampir ke Bakso Saudara Baru, karena di sini nggak cuma makannya aja yang enak. Iya. Gitu, walaupun suasananya yang simple ya, tapi dapat mengaplikasikan, oh momen-momennya di Bakso Saudara Baru itu tempat yang harus kita kunjungi. Iya, oke. Jadi pokoknya harus mampir ke sini. Yalah, kalau macam itu Mas Randy, makasih Mas Randy ya sudah ngajak kru Sujio TV di sini, dan juga sayangnya kita harus pamit juga dari sini ya. Dari Baper Bawaan Laper untuk episode hari ini ya. Dan pokoknya sekali lagi jangan lupa juga cek media sosial kita di Sujio TV, dan yang pasti kita bakal keliling-keliling lagi ya, bukan cuma tadi Cilor Seceng. Bukan cuma di Bakso Selera Baru, kita juga bakal keliling lagi untuk menikmati makanan-makanan yang lain yang enak-enak yang kota Palembang ya. Kalau macam itu, untuk terakhir ini ada Mas Randy dari Bakso Selera Baru. Okan Gembul Dugo pamit ya dari Baper Bawaan Laper. Sampai jumpa di edisi lain, tentunya hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Sampai jumpa, dadah. Makan-makan. Hari ini mau syuting apa, kita kan? Mau syuting Baper, Bawaan Laper. Jadi kita bakal makan-makan yang enak-enak.